selamat siang. Untuk mempersingkat waktu, untuk divisi keuangan ya, di sini silakan untuk menjelaskan laporan rincian keuangan, dan saya ingin tahu untuk laporan bulan April itu mana keluarannya? Baik Bu, jadi di sini untuk pendapatan bulan April, omset kita ada 455 juta, ya. BTKL-nya 30 juta, dan BOP-nya sendiri 110 juta. Oke, BOP bulan ini lebih besar daripada bulan lalu ya? Iya. Tolong dijelaskan ini cara rinciannya itu ya. Oke, baik, jadi di sini perbaikan gedungnya ada 30 juta, lalu biaya tenaga kerja tidak langsungnya 55 juta, biaya administrasinya 4 juta, telepon, internet, dan listrik ada 7 juta, asuransi 2 juta, pemeliharaan kendaraan 2 juta, dan sewa gedung 10 juta. Jadi Bu, kemarin toko kita mengalami sedikit kecelakaan disebabkan karena kelalaian penjaga toko yang mengakibatkan konsleting listrik dan membakar mesin AC. Kemarin kita menambahkan karyawan Bu, dan karyawan baru kita yang melakukan kelalaian, jadi kejadiannya bisa dijelaskan oleh di deputi yang sedang bekerja pada hari itu. Oke, siapa ya? Saya Bu yang sedang bekerja mengawasi pada hari itu. Saya lupa memberitahu karyawan yang menutup toko jika AC yang di dalam harus dimatikan. Karena sore itu saya berada di luar toko, jadi pada saat closing penjaga tidak mematikan AC sehingga terjadi korsleting tersebut. Ya sudah, melihat inti dari masalah ini ya, saya tidak mau terjadi kelalaian seperti itu lagi. Dan terima kasih untuk pertemuan, dan selamat siang buat semuanya, selamat bekerja semuanya. Ya, makasih ya Bu.